Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalla ikut sedih Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut JK, pembatalan oleh FIFA adalah masalah komitmen dan hilangnya kepercayaan. Batalnya Indonesia jadi tuan rumah karena Indonesia tidak bisa menjaga komitmen dan kepercayaan FIFA. JK juga bilang tidak ada cara lain dalam menjaga kepercayaan selain dengan memenuhi komitmen. Kecewa semua sedih, ya mari kita bangun dengan baik kebersamaan ya ke depan. Dan juga tentu ini pembelajaran kita semua untuk tetap menjaga komitmen. Karena masalahnya masalah komitmen. Sudah teken semua komitmen, tapi tarik ini hilang trust. Nah, saya juga bingung juga bagaimana caranya. Ya, kalau menjaga komitmen ya penuhi komitmen.